Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibana wa syafi'ana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'adzim. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqab. Allahumma dfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsha والبُكَى والسُّيُوفُ مُخْتَلِفَةَ وَالشَّدَائِدِ وَالْمِحَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ مِنْ بَلَدِنَا هَذَا خَاصَّةً وَمِنْ بُلْدَانِ الْمُسْلِمِينَ عَامَّةً إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَبِإِجَابَةٍ جَدِيرٌ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. Terima kasih pihak Masjid Bukhari. Semoga Allah memberkati pihak masjid atas usaha menghidupkan malam Jumaat selain daripada membaca Yasin dan Tahlil dengan menghidupkan majlis ilmu. InsyaAllah malam ni kita akan sambung baca hadis 40 Imam An-Nawawi pada hadis yang ke-12. Dan ini adalah Jumaat yang terakhir sebelum masuk Ramadan. So Ramadan ada lagi lebih kurang 4 hari lagi. Maka menjadi satu kewajipan tidak bertulis
Setiap yang kuliah kena bagi peringatan tentang Ramadan. Jadi pengajian kita hari ini mungkin terbahagi dua, walaupun mungkin tak sama setengah jam ke kita kata tak samalah. Boleh jadi mana berat pun kita tak tahu. Tapi kita akan cerita juga tentang bulan Ramadan. Mudah-mudahan berkat malam Jumaat ni doa kita makbul. Allah menjadikan kita orang yang dapat menghidupkan bulan Ramadan tu, insya-Allah, insya-Allah. Yang dihormati dan diraikan para asatizah, alim ulama, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan guru, para kiai, para habaib yang ada dalam majlis hari ini, yang menonton dan menyaksikan kita juga di luar sana, yang bersangka baik dengan kami, ada salah dan silap dan kurang daripada saya, berikan teguran dan nasihat. Seterusnya, yang saya sayangi, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak, muslimin, muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah berkat malam Jumaat ini. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Jom kita mulakan majlis dengan baca surah Al-Fatihah. Niatkan hadiah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda, dan kepada sekalian kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, dan kepada ahli keluarga kita, datuk nenek moyang kita, dan kepada sekalian para masyayikh kita, guru-guru kita, terutamanya guru yang menyusun hadis 40 ini, Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala wa radhiyallahu taala anhu wa ardhah, dan juga kepada sekalian para alim ulama yang mengajarkan hadis 40 di atas muka bumi ini, dan kepada mereka semua ruh-ruh almarhum, khususnya ahli qaryah Masjid Al-Bukhari dan sekitarnya, dan mana pergi dahulu daripada kita, semoga Allah mencucuri rahmat ke atas ruh almarhum semuanya dan menempatkan mereka dengan orang-orang yang soleh, dan menjadikan kita pun mengikuti jejak langkah mereka untuk bersama dengan orang soleh. Yang mana ada di kalangan kita yang sakit, semoga disembuhkan sakitnya. Yang mana ada bersama dengan kita secara bersama di sini ataupun di alam maya, ataupun yang menuntut kita, yang mana yang berhutang mudah dilangsaikan hutangnya, yang mana yang belajar dilapangkan dadanya, liwaskan fikirannya, ditajamkan ingatannya, dimudahkan dia menjawab periksa nanti, yang mana yang dalam keadaan bujang ditemukan jodoh yang soleh dan solehahnya, yang mana dalam keadaan berkeluarganya dianugerahkan anak yang soleh dan solehah, yang mana yang hidup semoga Allah ambil nyawa kita dalam keadaan yang paling baik. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. صلوات مريدة. صلاة الله سلام الله على طه رسول
صلّى الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلّى الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بآل البدر يا الله وكل مجاهد لله بآل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وذرياته. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang Imam An-Nawawi dalam hadis yang ke-12. Al-hadithu thani wal-ashr. Hadis yang ke-12. Al-hadithu thani asyara. Hadis 12. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا الحديث الثاني عشر هذه yang ke-12 seperti biasa kita baca hadis Imam An-Nawawi bukan kerana kita alim hadis. Kelas pengajian kita ni bukan nak jadi alim hadis. Kita nak ambil pengajaran saja dari maksud hadis. Yang tu saja. Ha, jadi kalau ada orang kata ni apa ni hampa semua bukan terror. Memang kita tak terror. Tapi hadis Nabi bukan untuk orang terror saja. Hadis Nabi untuk kita baca dan ambil manfaat. Antara yang menghidupkan baca hadis untuk ambil manfaat, geng tabligh yang duk buat taklim tu lepas sembahyang asar baca hadis apa fadail amal. Ha, itu antara amalan yang bagus. Hidupkan dalam rumah tuan-tuan.
Habis semayang, tak kisah semayang apa pun, bagi ke anak-anak, baca kitab ta'lim. Apa Hazrat Abu Hurairah kata apa, Hazrat Sayyidina apa Ibni Abbas kata apa, dalam bab semayang, dalam bab Quran, dalam bab zikir, dalam bab kalam yang sahih, yang sadiq, yang benar. Banyak, banyak baca. Jadi, ambil manfaat. Selama ni kita dah cerita tentang niat. Dengan kealiman dan futuhat yang Allah bagi kepada Imam An-Nawawi, seorang ulama ahli sunnah wal jamaah yang menjadikan hadis 40 ni banyak dalil. Antaranya ialah memegang dengan hadis yang dhaif. Hadis dhaif lah menjadi 40 hadis ni. Pasal apa? 40 hadis. Kenapa tak jadi 30? Pasal apa tak jadi 33? Pasal apa tak jadi 20? Pasal apa tak kumpul 10 saja? Awak yang nak kena 40 hadis Imam An-Nawawi. 40 hadis akhir zaman. 40 hadis ilmu. 40 hadis kelantani. 40 hadis apa nama Al-Quran. 40 hadis kelebihan salawat. Kenapa 40 hadis? Siapa bagi idea ni? Siapa yang bawa silibus 40 ni? Maka Imam Nawawi tulis di mukaddimah. Kalau siapa nak dengar, kena dengar dulu video awal dulu lah. Minggu yang keberapa, tak tahu lah ni kita. Bulan yang ke-12, bulan yang ke-13 lah, 14. Sebab kita start 2 bulan awal, tapi tak baca hadis lagi. Kita cerita siapa dia Imam Nawawi. Kita cerita tentang hadis Nabi dulu. Baru mula hadis yang pertama. Kalau tuan-tuan ingat lah, saya rasa tuan-tuan pun dah lupa lah. Sebab kalau bulan yang ke-12, setahun lah. Pengajian ni dah setahun lah. 12 bulan. So dah lama. Jadi nak kena tengok video mereka. Boleh tengok dalam Abu Khadijah. Lagi? Abu Khadijah saja. Laman ilmu. Kalam ilmu. Kalam ilmu. Masjidnya tak tahu. Ini berdia atau tak? Ini buat sendiri. Masjid Bukhari ni. Boleh tengok. Haji boleh tengok semua tu boleh dapat. Okey, khair. Jadi Imam Nawawi tulis kat depan ni, aku menghimpunkan 40 hadis berdasarkan hadis Nabi. Siapa yang menghimpunkan hadis 40, maka dia akan dibangkitkan dengan orang-orang yang alim, orang-orang yang benar, orang-orang yang faqih. So, hadis tu hadis dhaif. Jadi Imam Nawawi mukaddimah hadis 40 pun letak hadis dhaif. Jadi siapa kita nak kata hadis dhaif tak boleh pakai? Ni bulan Ramadan ni paling banyak nanti. Orang nak lawan hadis dhaif ni. Jadi sehari saya beritahu kat tuan-tuan kedudukan ni. Jangan takut. Jadi Imam Nawawi dengan kealimannya penulis kat kita, kita ambil, kita nak amal. Khair. Kemudian kita sampai kepada hadis yang ke-12. Apa dia kata? Kata dia, an Abi Hurairah, daripada seorang sahabat Nabi nama Abdul Rahman, asalnya nama Abdul Syams, dia menyembah matahari, Nabi tukar jadi Abdul Rahman, yakni Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi wafat. Maknanya di antara sahabat Nabi yang hampir-hampir last masuk Islam. Dialah sahabat ramai lah lepas tu yang baru nak masuk. Tapi yang famous, yang alim, nama sentiasa sebut Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah, 3 tahun sebelum Nabi wafat masuk Islam, tetapi paling banyak menghafal hadis Nabi kerana duduk di kawasan rumah Nabi nama Ashabus Suffah, dan beliau adalah ketua Ashabus Suffah, menjadi orang yang sehelai sepinggang duduk di situ semata-mata melazimi Nabi, berkhidmat dengan Nabi, duduk hafal hadis, cerita dekat kita semua. Pasal itu kita boleh dapat hadis ni hari ni. Jadi Abu Hurairah lah yang meriwayatkannya. Syukur, alhamdulillah. Maknanya apa pengajaran yang kita dapat? Bila sebut nama Sayyidina Abu Hurairah, maknanya setiap kehidupan kita ada hikmah di sisi Allah.
kita saja tak reti. Boleh jadi abang umur sekarang baru nak mengaji, awak dulu tak mengaji, ada hikmah dia. Mungkin kalau dulu mengaji awal jadi sombong, baik mengaji sekarang jadi tawaduk. Allah tentu kita. Pasal apa dulu tak bincang tajuk ni? Pasal apa tak ada yang ni? Semua tu ada hikmah. Pasal apa dulu mengaji tak faham? Lah ni baru faham. Semuanya ada hikmah. Pasal apa dulu buat jahat? Lah ni nak taubat? Tak ada. Semuanya ada hikmah di sisi Allah. Allah maha baik. Allah buat semua benda baik. Kita saja nilai benda tu ikut semasa. Ada baik, ada buruk. Contoh, kita belajar di sekolah dulu nak ambil pengajian sains. Saya belajar sains. Saya aliran sains tulen. Saya belajar aliran sains tulen. Tapi tak jadi doktor. Tak jadi pun bahagian sains, chemistry, chemist ke apa, ke farmasis ke apa, tak jadi. Jadi ustaz. Dulu belajar, bila belajar agama, dia jadi macam, awak pergi mengaji sains, patut mengaji agama boleh alim. Ketika itu rasa belajar sains salah, belajar agama betul. Tapi di sisi Allah, belajar sains bagus, belajar agama bagus. Dah besar macam ni, bujuk belajar sains. Tak ada lah ud sangat orang cerita pasal sains. Tak ada lah sangat baca wasyamsu tajri li mustaqarril laha zalika taqdirul azizil alim wal qamaru qaddarnahu manazila hatta 'adakal urjunil qadim. Boleh cerita ke orang orbit ni macam mana, macam mana matahari dan planet lain berjalan ni, boleh cerita pasal apa? Biasa mengaji dulu. Kalau tak mengaji mungkin tak tahu, mungkin tak beriman. Baca pula macam mana ayat tu surah Yasin belakang tu? Alladhi ja'ala lakum minasyajaril akhbari naran fa idza antum minhu tuqidun. Dan kami jadikan daripada tumbuhan berwarna hijau itu bahan bakar yang boleh menjadi tenaga. Kita pun boleh sebut. Ini nama dia proses fotosintesis. Dia tak jadi gagap. Sebab biasa belajar. Dulu ketika salah betul. Lama dua-dua betul. Sebab apa? Allah buat semua benda dalam hidup kita. Semua betul. Kita saja lambat faham hikmah. Pasal hati kita tak sampai maqam dia. Kita tak sama macam Ibrahim Adham, Ibrahim Al-Khawas, Sufyan Al-Thawri. Itu semua tu Maulana. Imam Hasanul Basri. Itu semua Maulana lah. Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu kalau baca dia punya manaqib beliau, rahimahullah ta'ala, anak murid jumpa Imam Al-Ghazali tanya, wahai Imam, macam mana keadaan kamu masuk ke dalam hari akhirat? Dia kata, aku dibalas dengan syurga. Kenapa? Jawab Imam Al-Ghazali, kerana aku sempat suatu hari ketika mengarang Ihya Ulumuddin, mengarang kitab, aku letak pen aku lama sikit lagu tu. Sebab dulu pen tu, dia punya batang yang nak menulis tu, daripada dibuat daripada kayu, daripada bulu binatang dan sebagainya, bulu burung dan sebagainya, ing dia tu, dakwat dia celup tu, diperbuat daripada buah, perahan-perahan buah, anggur apa semua, dia jadi warna ikut lah. Kalau anggur hitam tu jadi dakwat purple gelap lah. Celup tu, masa angkat letak tu, duk fikir nak tulis tu, lalat main hinggap, duk minum, duk ambil, kerana aku bagi minum tu, aku masuk dalam syurga. La ilaha illallah. Tu, kita tak sampai hikmah lagu tu lah. Kena kita proses kita jadilah insyaAllah. Jadi Imam bila baca Sayyidina Abu Hurairah, mujo ada orang yang masuk 3 tahun lambat, dia hafal hadis paling banyak baik kat kita. Kata Sayyidina Abu Hurairah, qala, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah, maknanya sabda lah, no?
bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Min husni, daripada, kita baca sendiri, kata apa? Daripada keelokan Islam. Islam al-mar'i, seorang ialah tarkuhu, meninggalkan ma la ya'nihi, barang yang tidak berguna kepadanya. Hadithun hasan, hadis hasan, hadis level kedua. Hadis level pertama hadis sahih, hadis kedua nama hasan, hadis ketiga nama dhaif, hadis keempat nama maudhu'. Maudhu' hadis palsu bawah. Okey, kita tak pakai. Yang atas semua kita pakai. Baik. Kata dia rawahu Tirmizi wa ghayruhu hakadha. Siapa dia wa ghayruhu? Tulis kat situ wa ghayruhu. Yang pertama Imam Ibn Hibban. Yang kedua dalam sahih Imam Ibn Hibban. Yang kedua Imam Ibn Majah. Dalam hadis Imam Ibn Majah, Sunan Ibn Majah. Yang ketiga Imam Malik. Dalam Muwatta' Imam Malik ada hadis ni. Okey, selesai. Jom kita cerita balik elok-elok. Kata Imam An-Nawawi, Nabi hebat kat kita daripada Sayyidina Abu Hurairah. Beliau cerita mai kat kita. Kata apa? Kata, tanda-tanda nilai Islam satu orang. Hak ni boleh balik kepada kita ni. Balik soalan. Ustaz, kami berada di akhir zaman. Guru mana yang kami nak ikut? Guru mana yang kami nak ikut? Jawapan dia ialah, perhatikan kepada guru yang mengajak kita ilmu-ilmu yang berguna. Jangan ajak ilmu yang khilaf banyak sangat. Pasal nak ajak yang khilaf-khilaf banyak ni, kena mengatau ke orang ni tu. Hari ni dia nak bagi sedap, dia panggil nama dia ilmu react. Ilmu react ni memang kita berorang lah. Beza dengan jawab soalan. Jawab soalan macam Ustaz Somad, Ustaz Azhar Idrus. Tak tu jawab soalan. Semua soalan tanya, semua jawab. Yang ni tak. Satu je. Buat video tu semata-mata untuk nak react untuk orang. Benda tak ada guna ke hang pun. Tak ada siapa. Melainkan menambahkan marah dan bergaduh. Kalau siapa nak menuntut ilmu, mengaji dengan tok-tok guru yang mengajak kitab-kitab betul. Yang buka kitab, Ustaz Muhabir, Syekh Nuruddin. Banyak tok-tok guru pondok-pondok ni kat Pulau Pinang ni banyak duk baca. Tadi tengok dalam senarai kalender tu dulu. Penuh tok-tok guru mengajak kitab. Benawar bagi hati, Munyah Musalli, Tafsir Al-Quran. Pergi duduk, dengar yang tu elok-elok. Pasal apa? Tanda nilai satu orang, dia tinggai benda yang tak berguna kepada dia. Jadi nak nilai kita, kita ni nak nilai diri kita, aku ni berguna dalam Islam ni tak mana ni. Aku ni nilai aku dalam Islam ni banyak mana. Adakah dengan hanya pakai serban? Dia tak sebut pakai serban. Hari ni hadis yang ke-12 dah ni. Tak ada lagi cerita serban. Tak ada lagi cerita ridak. Tak ada lagi cerita pasal seluar, kopiah putih, songkok. Tak ada. Hadis yang ke-12, dia hebat nilai satu orang. Jadi tuan-tuan semua nak tengok nilai kita lani ni. Nak tengok nilai kita. Banyak mana kita suka duk pi ambil tahu sangat pasal cerita benda orang yang tak berguna kat kita. Kalau banyak, tak guna. Ini satu orang yang tak berguna. Ada tu orang yang tak berguna. Itu cerita dia. Min daripada husni, nilai yang tinggi Islam satu orang. Nak tahu nilai Islam kita, banyak mana kita ambil tahu benda yang tak ada kena-mengena dengan kita. Tak ada kena-mengena. Hidup kita pun tak cross di belah tu pun. Nak ambil sama tumbah juga, hang tahu nilai hang tak kat mana. Hadis ni antara hadis yang pendek tapi boleh mendatangkan banyak manfaat. Macam mana? Tengok saya tunjuk. Tengok saya tunjuk. Saya hurai. Tengok elok-elok. Min daripada husni islami, nilai baiknya Islam satu orang. Maknanya powernya Islam satu orang. Tarkuhu, meninggalkan.
mana mesti ada proses tinggal. Jadi tanda Islam seseorang baik, dia meninggalkan apa? Majlis ilmu ke? Tak. Meninggalkan apa? Mala ya'ni, benda yang tak berguna kepada dia. So ayat bahasa Melayu, hang nak tahu dia ni bagui tak bagui kalau dia tinggal benda yang tak berguna pada dia. So kalaulah meninggalkan benda yang tak berguna itu menandakan Islam seseorang bagui, kalau mengambil benda yang berguna lagi bagui lah. Betul ayat dia? Saya ulang balik, tengok elok-elok, bagi faham ayat ni, sebab saat lagi kita nak ambil, nak letak jalan cerita dia. Bagi faham elok-elok, tanda Islam satu orang kemah level tinggi bagui adalah meninggalkan benda tak berguna pada yang tak berguna untuk diri dia. Kalau meninggalkan benda tak berguna itu tanda Islam dia bagui, kalau ambil benda berguna Islam dia bagui lah, lagi bagui lah. Sebab kalau tinggal benda yang tak berguna bagui, ambil benda berguna bagui. Soalan dengan elok. Menghadiri majlis ilmu, bagus tak bagus? Bagus, maknanya nilai Islam cantik. Dapat? Tambah sikit lagi. Menghidupkan malam dengan baca Quran, bagus tak bagus? Bagus. Islam seseorang bagus. Zikir, bagus tak bagus? Bagus. Maknanya Islam dia cantik. Ini semua dalil clear. Sebab tu Imam Nawawi dia tak payah tulis dalil teruk-teruk. Tak payah tulis dalil. Dia bagi dalil yang clear. Kita ambil, pegang. Apa dia? Saya bagi ayat cantik lagi. Menghidupkan pada malam satu Rejab yang mustajab doa. Berhimpun masjid, berdoa. Bagus tak bagus? Bagus. Mana tanda Islam yang cantik? Sebab apa? Meninggalkan konsep, meninggalkan benda tak bagus, itu tanda Islam hang bagus. Kalau hang ambil benda yang memang Islam suruh, duduk majlis ilmu, menghidupkan malam, baca Quran, lagi bagus. Sama, tambah lagi bagi ayat dia cantik. Kalaulah pergi kepada majlis yang tak baik, itu tak. Majlis tak baik kat sana, kita tak pi sana, Islam kita bagus. Kalau dekat sini buat majlis selawat, lagi bagus. Ha, ni dalil bahawa majlis maulid, bagus. Majlis nisfu Syaban, bagus. Majlis nuzul Quran, bagus. Semayang tarawih, bagus. Ha, ni dalil lah. Simple lah. Tanda-tanda Islam satu orang bagus, tinggal benda yang tak bagus. Ambil benda bagus, lagi bagus. Itu maksud di sebalik hadis ni. Jadi semua majlis yang tuan-tuan nak duduk, kita start daripada awal. Tengok, saya tunjuk, saya bagi dalil semua. Keluar rumah main masjid, bagus tak bagus? Bagus. Dalil dia, siapa yang keluar daripada masjid ambil wuduk daripada rumah, satu kaki dia mengampunkan dosa, satu kaki dia mengangkat darjat. Hadis daripada Nabi, selesai. Sampai dekat masjid, naik tangga kaki kanan, bagus tak? Naik tangga kaki kiri, bagus tak bagus? Tak bagus. So, kita tak naik kaki kiri. Bagus tak Islam kita? Bagus. Hang naik masjid, patut kaki kanan. Kalau hang langkah kaki kiri, tak betul ya, no? Jadi, hang tak naik kaki kiri. Naik kaki kanan dulu. Bagus tak bagus? Bagus. Dalil dia, Nabi buat semua benda baik berkanan-kanan. Nabi bagitahu masuk masjid kaki kanan. Hadis boleh buka dalam Imam Al-Ghazali. Masuk masjid baca doa pula. Bagus tak bagus? Bagus. Mana Islam tuan-tuan cantik. Baca doa. Nabi kata siapa masuk masjid selawat kat aku. So kita akan baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma gfirli zunubi waftah li abwaba rahmati. Baca doa. Minta Allah bagi rahmat dekat pintu. Apa hukum? Bukan hukum lah. Bagus tak bagus minta rahmat daripada Allah. Bagus. Mana Islam tuan-tuan cantik. Depan pintu cantik lah. Masuk duduk i'tikaf dalam masjid. Bagus tak bagus? Nabi ajak dalil dia, betul? Siapa masuk masjid, niat i'tikaf. Niat i'tikaf pun ada, hadis Nabi pun ada. Bagus. Mana apa? Daripada awal tadi, Islam bagus ni. Daripada tadi, tuan-tuan nak main sini daripada maghrib. Bagus, bagus, bagus. Duduk dalam niat i'tikaf. Duduk majlis ilmu, bagus tak bagus? Baguslah, takkan pula tak bagus. Nabi kata,
Ni disebabkan ilmu ni aku diutuskan. Innama bu'istu mu'alliman. Aku dibangkitkan menjadi seorang guru. Jadi kalau guru mesti kena mengajar. Majlis ilmu adalah Nabi punya favorite. Bagus tak bagus? Bagus. Mana Islam tuan-tuan? Cantik. Husni cantik. Lagi, tunggu waktu sembahyang. Bagus tak bagus? Kata Nabi dalam satu hadis yang lain, Nabi keluar daripada masjid, Nabi patah balik tengok kawan-kawan duduk lagi, duduk i'tikaf sebab nak tunggu waktu sembahyang. Nabi kata, hamba tahu tak pintu langit terbuka untuk hamba? Kalau pintu langit buka, takkan tak bagus pula. Kita duduk ni, malam Jumaat, menunggu waktu sembahyang, Allah buka pintu langit untuk kita. Ni buka pintu langit, doa semua makbul. Dahlah malam Jumaat, doa makbul. Bagus tak bagus? Bagus. Lagi, lepas dah habis, ni duduk dengan orang-orang baik, orang-orang soleh. Bagus tak bagus? Bagus. Tuan-tuan tinggal duduk dengan orang jahat, duduk dengan orang baik. Bagus tak bagus? Bagus. Makna Islam kita cantik. Lagu tu, ni hadis ni. Dia masalah ada tak mana saat ini? Masalah dia balik daripada sini. Pelita kah? Batuk kah? Hamidiah kah? Tang tu tu nak tahu pergi tang mana lepas tu. Tu tu nak tahu pergi mana lepas tu. Malam ni ada bola pula. Di mana malam ni? Ayat tu yang nak tentu bagus tak bagus. Hak tu nak tentu bagus tak bagus. Lagi ni duk bagus. Lagi ni hadis ni kenal kat kita. Min husni islami. Tanda bagus Islam satu orang. Tengah duk cantik. Balik sekejap lagi lepas Aisyah tadi. Innaka hamidun majid tu sekejap lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nak pergi tang mana? Hak tu kacau. Yang tu saya serah kat tuan-tuan. Saya pun dah balik dah. Ini kena serah kat tuan-tuan. Tuan-tuan nak pergi tolong perniagaan orang ke? Member kita meniaga ayak ke apa? Kita pergi kat tempatnya. Kita nak balik. Tak lepak pun tak apa. Tapi kita tahu dia duduk meniaga. Kalau aku tak tolong dia, siapa nak tolong dia? Kita pergi singgah kedai kopi dia. Pergi beli satu cawan kopi, duduk situ menyembang. Orang tengok, wih, kedai kopi tu ada orang duduk. Orang lain pun main duduk juga. Bagi maju. Yang tu bagus juga. Tu orang cerdik. Tu orang cerdik. Tu sedekah dia. Dia boleh balik rumah. Boleh balik rumah. Tapi, kawan aku meniaga ni. Tolong bilah lah satu cawan kopi. Tak rugi mana pun. Kita pergi beratuk. Orang masjid bawa barakah, pergi beratuk kat kedai dia, beli kopi, duduk siap minum. Orang lain tengok, ada orang duduk kedai tu. Mereka pun pergi duduk, maju perniagaan dia. Itu bagus. Daripada tanda Islam satu orang, dia meninggalkan benda yang tak ada kena-mengena dengan dia. Jadi bila tajuk tu, saya dah cerita asas. Minta izin, pecah tajuk dah. Tengok elok-elok. Asas cerita dah. Saya yakin tuan-tuan faham. Sebab tuan-tuan mata terbeliak duk tengok elok. Kalau kita mana faham lah. Kalau tak faham dia jadi duk fikir. Kalau kita. Ini kira faham. So saya masuk dalam sikit. Tanda Islam satu orang tinggal benda yang tak ada kena-mengena dengan dia. So, saya mohon semua yang main mengaji, yang duk dengar elok-elok, nilai apa yang saya cakap ni, nilai dengan kecerdikan tuan-tuan. Nilai, nilai elok-elok. Apa dia? Dalam hadis Nabi yang lain, Nabi habaq. Akhir zaman akan banyak pergaduhan dan khilaf. Okey? Saya takkan ada 24 jam dengan tuan-tuan. Kawan-kawan Tok Imam pun takkan ada 24 jam dengan kita. Balik sekali lagi kita buka handphone, kita seorang saja. Kita dengan handphone. Kita dengan komputer. Kita dengan iPad, laptop, semua benda. Tak ada orang lain yang nak boleh nasihat kita melainkan diri kita sendiri. Jadi tuan-tuan nilai betul-betul satu berita tu. Kalau berita tu berguna pada tuan-tuan, maksud berita ni umum lah, bukannya warta berita tu, bukan. Semua maklumat. Kalau bagus untuk tuan-tuan, bacalah ambil tahu. Kalau tak bagus, tinggal. Yang tu lebih baik daripada menjadikan tuan-tuan seorang Islam yang bagus. Tak banyak kita tahu pasal dunia ni pun tak apa. Maksud bukan ilmu dunia, pasal dunia ni. Maklumat orang ni tuan-tuan nak tahu, orang ni tuan-tuan nak tahu. Otak kita, dia lagu tu. Otak kita besar mana? Tuan-tuan tahu otak tuan-tuan besar mana?
Otak kita ni gabungan dua tangan ni. Ni, tangan kita ni, tuan-tuan punya genggam tu, kita punya genggam tak sama. Ha, so, genggam saya macam ni, gabung macam ni. Ha, inilah saiz otak saya. Ha, ni saiz otak saya. So, otak kita besar ni ya. Kalau kita sibuk dengan benda yang bukan kita punya, kita tak akan sibuk dah dengan benda yang kita punya. Saya ulang sekali lagi. Kalau kita sibukkan dengan benda yang bukan kita punya, kita dah tak dapat dah peluang nak sibukkan dengan benda yang kita punya. Contoh, saya ulang. Hari tu ulang dah. Hari ni ulang lagi. Apa dia? Haji, 5 hari saja. Hari Arafah, 10 hari bulan, hari raya, Aidil Adha, hari 11, 12, 13, hari Tashrik. Kerja haji 5 hari saja. Tapi kursus haji, kat Penang ni dahsyat kursus haji. 17 minggu. Ramadan 30 hari. Satu kursus pun kita tak ada. Ha. Jadi kita patut lami ni sibukkan ambil yang ada kena-mengena dengan kita. Pasal bulan Ramadan. Jadi tinggal banyak benda. Tengok saya. Dalam dunia ni, Allah memang buat setiap perkara akan ada 3 orang mengambil kesempatan. Semua benda akan ada 3 orang ambil kesempatan. Pertama, orang baik. Orang baik pun mengambil kesempatan. Kedua, orang jahat. Orang jahat ambil kesempatan. Yang ketiga, orang munafik dan orang zolim ni. Dia pun mengambil kesempatan. Jangan risau, saya hurai. Tengok saya elok-elok. Nanti tuan-tuan nak bagi hurai dekat keluarga tuan-tuan, kawan-kawan. Tengok elok-elok. Ambil satu topik. Apa dia? Semayang Jumaat. Simple. Esok nak semayang Jumaat. Semayang Jumaat akan ada 3 orang mengambil kesempatan. Orang baik akan mengambil kesempatan hari Jumaat untuk beribadah banyak, baca Quran, mai masjid awal, i'tikaf, hidupkan malam dia macam kita buat hari ini. Sebab hari Jumaat, aku ambil kesempatan. Orang baik mengambil kesempatan. Orang jahat mengambil kesempatan juga. Macam kami di sana, di belah Selangor, kawasan kami dululah. No? Hari Jumaat, orang jahat ambil kesempatan pi mencuri. Sebab orang lelaki tak ada. Orang lelaki semua, kawasan kita semua orang Islam. Jadi bila hari Jumaat, semua lelaki pergi sembahyang Jumaat. Pencuri pergi curi rumah orang. Sebab yang tinggal orang perempuan, nenek-nenek kat rumah, dia main, dia rompak. Nenek minta tolong, tolong, tolong. Memang takkan ada orang. Sebab semua lelaki kat masjid. Mengambil kesempatan tak? Ya, mengambil kesempatan. Tapi dia orang jahat. Dia mengambil kesempatan juga dengan hari Jumaat. Dan yang ketiga, orang yang zalim, munafik ni. Ni, orang ni ni. Apa dia? Dia mengambil kesempatan bagi dua-dua orang ni bergaduh. Untung ke dia. Yang ni penyangak jual penyamun. Dia bangkitkan isu, baca Yasin, malam Jumaat, bagus tak bagus. Dia bagi kita bergaduh apa semua. Orang yang jahat dia nak ambil kesempatan saja. Dia akan kata kita buat benda tak bagus. Dia tak syok dengan kita hidup majlis. Kita pula nak hidupkan majlis. Dia ni buat perangai tengah-tengah. Orang lain semua akan tengok video dia. Dia dapat untung. Dia dapat keuntungan dia. Orang bagi duit dekat dia semua. Hak kita, kena jual. Ambil kesempatan lah. Ambil kesempatan juga. Ambil lagi sikit cerita. Tengok, tengok. Tadi tajuk semayang Jumaat, hari Jumaat. Ambil tajuk. Ambil tajuk. Tengok elok-elok. Tajuk Isra' dan Mi'raj. Baru lepas. 3 orang ambil kesempatan. Orang baik akan ambil kesempatan untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak belajar sirah Nabi, nak tanam kebaikan, nak sayang semayang 2 rakaat. Orang jahat akan mengambil kesempatan untuk buat apa? Menceritakan kepada kita betapa dongengnya cerita Nabi dari itu. Bolehkah manusia nenek langit tak pakai oksigen apa semua? Dia akan mai buat jahat. Orang yang khilaf tadi ni, dia akan timbulkan semua kekhilafan yang ada. Apa dia? Tuan-tuan duk cerita pasal Nabi naik ni apa yang ada. Dia bagi kita dua-dua bergaduh. Orang tengok YouTube dia, orang dengar ceramah dia. Wahal dia ni mengambil kesempatan juga. Tak ada tulis mana pun. Ambil kesempatan juga. Ambil tajuk lain. Tambah. Tengok. Bulan Ramadan.
Orang baik akan mengambil kesempatan. Orang jahat akan ambil kesempatan. Orang munafik dan orang zalim ni akan ambil kesempatan. Tengok elok-elok saya hurai. Orang baik akan mengambil kesempatan bulan Ramadan nak pulun beribadah, nak buat majlis ilmu, nak buat tadarus Quran, nak panggil orang mai apa semua. Orang jahat akan mengambil kesempatan. Dia dah mula susun strategi. Malam orang pergi taraweh, dia akan pergi mencuri rumah orang. Dia akan niaga benda-benda bohong dekat bazar Ramadan. Orang jahat, dia mengambil kesempatan. Orang baik mengambil kesempatan juga. Dia nak niaga tu. Dia buat baju, dia nak niaga. Orang jahat mengambil kesempatan juga. Dia tak pandai masak. Dia nak niaga. Main dengan mulut orang pening. Kita duk makan semua sedap seri muka lah apa semua. Apa duk main niaga seri muka, duk kerah lagu tu. Ni seri muka ke seri apa? Ha, mak, kita jadi, ini sebab tu orang kata apa? Tolong lah. Siapa yang tak pandai masak, tolong jangan berniaga kat bazar Ramadan. Jangan buat naik orang. Tolong, tolong. Buat benda lain, berniaga baju, berniaga ni. Jangan. Naik orang. Ha. Ada orang tanya, habis tu hak yang tak pandai masak, takkan duk bagi tak boleh nak masak? Tak, belajar bagi pandai dulu, baru berniaga. Belajar bagi pandai dulu, baru berniaga. Boleh faham tak? Ha. Orang baik mengambil kesempatan. Orang jahat mengambil kesempatan. Hak khilaf pun mengambil kesempatan juga. Munafik ni pun. Time ni lah dia akan bagi tahu. 8 ke 20. Tak mampu. Tuan-tuan tengok saya. Tengok elok-elok. Antara benda yang saya sedih di bulan Ramadan ialah bila buat tajuk andai ini Ramadan terakhir. Tajuk bagus. Andai ini Ramadan terakhir. Tapi bincang dalamnya, tuan-tuan, kita kena kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jangan ikut sangat. Ulama ni pun manusia. Astaghfirullahalazim. Cuba faham betul-betul. Andai ini Ramadan terakhir, maknanya tahun ni hang nak mati. Kalau hang dah tahu hang nak mati tahun ni, hang nak buat tarawih 8 rakaat dah. Balas 20 lah. Betul? Timbul khilaf bau bagi orang mana lebih bagus? Baca Quran khatam tapi tak tahu maksud dengan baca Quran tak khatam tapi tahu maksud. Astaghfirullahalazim. Hang kata tajuk andai ini Ramadan terakhir. Kalau dah Ramadan terakhir, khatamlah. Bila lagi nak khatam? Boleh faham tak? Tajuk tu tak kena dengan isi yang minjang. Sebab apa? Perbincangannya ialah kita kena kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tuan-tuan tengok saya. Saya akan bagi jawapan semua dekat tuan-tuan untuk tuan-tuan pegang. Apa yang nak dimaksudkan dengan kembali kepada Quran dan Sunnah? Orang yang cakap lepas tu. Ni tuan-tuan nak buat semua. Ni yang Imam Syafi'i apa semua. Ni pun manusia. Boleh salah juga. Baik, sekarang nak tanya, yang kumpul Quran tu malaikat ke manusia? Manusia? Tu yang duk cetak kat tuntutan Quran tu. Manusia ke malaikat? Manusia? Yang tuntutan kata nak kembali kepada Quran yang bukan manusia buat tu, awak? Ada orang baca Quran kat tuntutan ke malaikat yang baca ke? Ha. Yang kata kembali kepada hadis, bukan hadis 40 Imam Bukhari tu manusia. Nampak? Dia mengajak orang dengar macam sedap. Ayat Quran bagi tahu kita. Ada orang dia akan cakap dengan tuan-tuan, cakap dia bagi sedap tentang urusan dunia sampai tuan-tuan akan lalai. Allah tak dalam Quran. Tapi sebenarnya dia tak ada nak bawa kita ke mana-mana melainkan kepada perkara yang tak baik untuk kita. Baca Quran. Allah tak kita. Dia susun ayat, kita kena kembali kepada Quran dan Sunnah. Kita dengar pun sedap. Ha? Betul ya no? Kita ni Allah tinggal Quran dan Sunnah, kena balik kepada Quran Sunnah. Dengar atau sedap. Tolak pula ulama, tolak Imam Syafi'i, tolak pula apa nama imam-imam mazhab yang buat semayang tarawih, zikir apa semua. Dia berkata depa ni semua manusia, boleh buat salah. Habis tu yang hang duk bercakap tu hang kepada dia. Hang bukan manusia, patutnya semua orang boleh bangun tinggal hang, tak payah dengar.
Hang pun manusia. Betul? Kenapa dia buat lagu tu? Sebab kalaulah Imam Syafi'i dia boleh timbulkan ragu pada kita, Imam Ghazali dia boleh timbul ragu pada kita, setakat nak ragu dengan Tok Imam, tempat kita senang sangat. Dia menghilangkan walak kepercayaan kita dalam pentadbiran organisasi. Pemikiran macam inilah yang jatuhkan Turki Osmaniyah. Hak yang orang duk kata 100 tahun Turki Osmaniyah jatuh, betul? Betul? Dah tengok, tengok saya. Ambil tajuk tadi. Bagi tuan-tuan jadi alim. Bagi semua yang ada dalam ni. Tajuk ni bagi jadi pandai. Apa dia? 100 tahun akan lahir mujadid. Boleh? Boleh? Kita ambil tadi. Ada 3 orang mengambil kesempatan. Boleh? Okay, tengok elok-elok. 100 tahun, maka mujadid akan lahir yang baru. Orang baik akan cerita kat tuan-tuan macam mana kedudukan Imam Al-Ghazali. Ha, cuba bayang, kita bincang tajuk nak bangkit mujadid baru, tapi kita hina mujadid yang ada 100 tahun yang sudah. Tuan-tuan bayang, waktu ulama penuh atas muka bumi ni yang alim, bukan level macam kita, bukan macam saya. Saya ni tak ada nilai. Tuan-tuan percaya cakap saya, saya main baca ni hujung-hujung kuku lah. Lepas itu bukan boleh buka banyak. Berakhir pendek kita 2 kali yang buka dadu. Lepas itu setiap bulan, sebulan sekali. Tu kira 2 kali dadu lah tu. Buka kali ketiga, kena lepuk lah. Sebulan sekali pun sejam lah. Bukan boleh lama. Sebab ilmu tak ada. Bayangkan waktu ilmu tengah gah zaman Imam Al-Ghazali. Petani, pekebun, orang niaga pasar malam boleh menyembang usulul fiqh. Orang pasar malam sembang usul fiqh. Bukan macam kita. Kita orang bekerja pejabat, pandai pergi universiti, tapi tak berani sembang usul fiqh. Ha. Depa orang pasar malam masa zaman Imam Ghazali pun semua tu alim, rakyat alim. Time tu Imam Al-Ghazali dinobatkan sebagai Hujjatul Islam. Mai zaman kita tiba-tiba kata dia ni tak boleh pakai. La ilaha illallah. Aduk susun tuan-tuan semayang tarawih apa semua tu kan dalam Ihya Ulumuddin. Imam Asy-Syafi'i, anak murid dia Imam Ahmad bin Hanbal, sebut apa? Kalau tak ada Imam Syafi'i, orang semua tak akan tahu nak mengaji ilmu hadis macam mana. Anak murid dia cakap lagu tu. Mai zaman kita, bukan semua Imam Syafi'i tahu. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, ambil tajuk tadi. Akan ada 3 orang mengambil kesempatan. Orang baik akan cerita macam mana mujadid-mujadid ni mai dalam kehidupan kita. Orang jahat akan mengambil kesempatan buat ajaran sesat. Dia akan buat ajaran sesat. Hak tu yang orang pi duduk dekat Mekah. Ingat tak yang mereka pi duduk Mekah, Madinah yang nak kena hantar balik tu? Yang mereka ikut ramai-ramai pi duduk apa semua tu dekat Madinah. Duduk, tunggu Imam Mahdi. Orang Malaysia. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bulan keempat dah jadi pelarian. Saya ni berani cakap lah sebab baru jumpa dengan apa nama polis yang siasat tu, mereka bagi penerangan kat kami yang itu tentang ajaran sesat. Tu berani nak cakap kat tuan-tuan sikit tu. Tak banyak jugalah, dadu kau 2 kali juga lah. Dia tak boleh cerita banyak. Tapi nak kena habang lah. Ha, mereka mengambil kesempatan. Orang jahat, tajuk 100 tahun. Ambil kesempatan juga buat ajaran sesat. Lagi timbul balik ayah bin. Timbul balik. Depa ada kerusi, depa balut dengan kain kuning tempat ayah bin duduk. Ayah basuh kaki dia yang dulu tu duk ada sampai lah, depa duk minum. Astagfirullahalazim. Maaf. Dia nak sebut tahun sini pun susah. Ada orang-orang ternama pun terlibat sekali minum. Boleh sebab? Ha? Kita dengar, masa dalam kuliah tu dengar,
Tapi dia tak bagi rakam. Dia suruh dengar apa eh. Saya dengar lupa. Habis ya. Kita dengar orang tu macam duduk ni. Hei, bangun dulu ni. Oh. Oh. Ajaran sesat mengambil kesempatan. Tuan-tuan jaga. Jangan duduk over sangat. Ngaji elok-elok. Berpada-pada. Siapa nak ada rumah di langit yang ketujuh? Bayar 15 ribu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ha. Dan ada orang yang bayar. La ilaha illallah. Kita buat pengumuman. Ni masjid nak buat untuk buka puasa dengan sahur. Jangan lupa bagi. Apa ambil duit orang? La ilaha illallah. Benda duk tertera kat situ. Kata siapa nak bagi. Boleh nampak depan mata. Esok lusa orang nak buka puasa. Boleh tengok depan mata. Hang tak percaya hang mai ziarah tengok orang buka puasa. Hak tu dia ragu. Rumah langit ketujuh dia boleh bayar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Malam Jumaat ini selamatkan keluarga kami dan kami semua daripada menyembah berhala dan daripada menjadi orang yang sesat. Amin. Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah. Dan orang yang khilaf, munafik dan sebagainya ni mengambil kesempatan juga menimbulkan keraguan untuk orang tengok video mereka dan sebagainya, duk pergi jadi beli buku mereka lah apa semua, wahai duk bagi kita melencong daripada yang betul. Ambil kesempatan lah, ambil kesempatan juga. Sama, tiga-tiga ambil kesempatan. Tapi jadilah orang yang pertama, baik yang ambil kesempatan. Allah, habis? Tak ada nak cerita Ramadan? Disentuh sikit lah, sentuh sikit-sikit. Habis ya, 9. Okey, tak apa. Yang penting saya syok tengok tuan-tuan, tuan-tuan faham tajuk ni. Jadi tanda Islam satu orang baik, dia tinggal benda yang tak ada manfaat. Tanda Islam satu orang yang baik, dia ambil benda yang ada manfaat. Itu lawan dia. Boleh dapat mana? Boleh. Okey. Tapi, berhati-hati dalam setiap perkara, akan ada 3 orang mengambil kesempatan. Orang baik ambil kesempatan, orang jahat ambil kesempatan, orang yang munafik duduk tengah-tengah ni, dia bagi kita bergaduh untuk untung kat dia. Jaga dalam setiap tajuk. Setiap tajuk. Tuan-tuan nak tajuk apa? Ini saya ambil highlight sikit-sikit lah. Sikit. Contoh. Tajuk keturunan Nabi. Dan 3 macam. Orang baik ambil kesempatan. Orang tak baik jahat ambil kesempatan. Orang yang khilaf pun ambil kesempatan. Khilaf maksud tang sini, maksud saya orang yang munafik. Dia tak sokong mana-mana pun. Dia nak untung dia ya. Aku bukan geng orang baik pun. Tapi aku bukan geng orang jahat. Aku ada iman. Tapi YouTube aku kena ada orang tengok lah. Baru aku ada duit. Buku aku nak kena ada orang beli. Jahanam. Tajuk keturunan Nabi. Orang baik akan mengambil kesempatan. Tuan-tuan tengok saya elok-elok. Sebab kita Pulau Pinang ni antara tempat ahlul baik turun banyak. Sebab kita ni kawasan orang turun kot perahu, kot kapai, kot ni semua. Duk turun kot kita. Ni. Apa Penang Port ni tempat orang duk turun. Penang Port tempat orang duk turun. Ulama-ulama, habib-habib, sayyid-sayyid banyak turun kat situ. Duk main bawa kat kita. Nuh, yang boleh duk ada al-masyur lah apa semua tu. Semua orang alim yang main turun. Orang baik, tengok elok-elok. Orang baik mengambil kesempatan. Orang jahat mengambil kesempatan. Orang yang memang hipokrit lah ni, munafik ni pun ambil kesempatan. Orang baik mengambil kesempatan. Tuan-tuan, ahlul baik ini seperti bahtera Nabi Nuh. Dia berlayar di dalam samudera khilaf manusia. Siapa yang berpaut padanya akan selamat. Yang tak berpaut pada dia akan tenggelam. Dalam sejarah alam Melayu, peranan keturunan Nabi yang disebut sebagai Ahlul Bait. Ahlul Bait ni ambil tang mana? Kita dalam tahlil dulu duk sebut. Lah ni tak sebut dah. Orang ringkaskan. Orang tak mau baca dah yang tu. Sedangkan tu ayat Quran. Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Baru masuk. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Baru orang baca yang tu.
Masa kita baca tahlil, habis baca qul huwa apa semua habis. Lepas tu kita nak baca la ilaha illallah, betul? Lepas tu kita akan baca amanah rasul. Lepas tu kita akan baca syahidallah. Kita akan baca inna dina indallahil islam. Lepas tu kita akan baca tuliju laila fin nahari wa tuliju nahara fil lail. Betul? Lepas ni tak baca dah kan? Tahlil pun dah ringkas dah, betul? Ini yang tahlil panjang dia. Lepas kita baca tuliju laila fin nahari semua kita baca, hujung tu kita akan baca innama yuridullahu liyuthhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tatahira. Allah mensucikan ahli keturunan keluarga Nabi. Allah habaq kat kita dalam Quran. Kita baca yang tu dalam zikir tahlil kita. Kemudian kita sambung dengan kita kata, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sampai habis. Lepas tu kita akan masuk apa dia? Allahumma salli afdhal salatin ala as'adil makhluqatika habibillah sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam adada ma'lumatika wa bidada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala 'an dhikrikal ghafilun. Allahumma salli afdhal salatin ala as'adil makhluqatika badriduja sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam adada ma'lumatika wa bidada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala. Kan kita akan baca itu sampai habis. Betul? Kita ada baca apa dia? Allah mensucikan Ahlul Bait. Imam An-Nawawi tulis dalam kitab dia, siapa baca tahiyat akhir dia, dia baca apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyatihi kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidu majid. Apa kata Imam Nawawi? Itu adalah sempurna-sempurna selawat di dalam sembahyang. Kena sebut Ahlul Bait dalam sembahyang, sempurna kita punya selawat. Imam Nawawi sebut. Punya besar kedudukan dia. Sebab tu negara Kepulauan Melayu dengan kedatangan Ahlul Bait cukup penting. Siapa yang menubuhkan kerajaan Islam pertama alam Melayu, nama kerajaan Perlak, Ahlul Bait Nabi yang tubuhkan untuk kita. Siapa dia yang menubuhkan kerajaan Islam yang pertama di Brunei Darussalam, sampai sekarang keturunan dia, sampai sekarang Sultanah Bolqiah pun keturunan dia. Siapa dia? Syarif Ali. Siapa dia Syarif Ali? Syarif Ali adalah keturunan Sayyidina Hasan, menjadi itu nama dia Syarif Ali. Dia syarif, orang yang mulia di Mekah, jaga Mekah, pemerintah Mekah, bawa diri mai ke alam Melayu, tinggai jawatan kedudukan sebab bawa dakwah Nabi sampai ke Brunei, tubuhkan kerajaan Islam Brunei, Ahlul Bait Nabi Sayyidina Hasan. Siapa yang bangkitkan kerajaan Islam Kedah? Ahlul Bait yang bawa. Siapa bangkit kerajaan Islam Hawaii dulu di Filipina? Ahlul Bait Nabi. Siapa bawa kerajaan Islam pertama Kepulauan Jawa? Ahlul Bait Nabi. Semua sejarah pertama kerajaan Islam di seluruh alam Melayu, Ahlul Bait Nabi yang bawa. Tengok saya. Sebab itu jangan ada orang pandai-pandai kata abah, lagu tu lah orang Melayu, mai dia sebut keturunan Nabi, semuanya pergi menyujud. Tak. Bukan zaman lah, daripada Tok Wan kita menghormati Ahlul Bait. Bayangkan ketika semua Ahlul Bait datang ke Kepulauan Melayu, ketika itu mereka semua dibunuh di negara Arab. Bayangkan keturunan Nabi dibunuh di negara Arab. Yang ni tuan-tuan nak buka, tuan-tuan kena buka sejarah dan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Wahabi, Saud dan semua. Tuan-tuan kena baca yang tu, baru tuan-tuan jumpa dia punya synchronize dia. Mereka bunuh keturunan Nabi. Tapi main ke alam Melayu, tak pernah ada orang Arab, tak pernah tahu siapa dia Arab. Main. Sanjung. Tok Nek kita dalam darah daging kita ni, daripada awal, memuliakan keturunan Nabi. Bukan kita. Kita ni cucu.
mengikut apa yang ada dalam darah daging kita. Tuan-tuan boleh dapat? Ini sejarah. Buka. Benda betul ni. Saya baca, saya cerita kat tuan-tuan. Jadi orang yang baik, tuan-tuan cuba bayang, suatu ketika, tanpa dirancang, saya tak tahu, geng-geng ni pindah. Apa pindah Abu Khadijah apa semua? Apa pindah masa yang Habib Omar dengan Dr. Ali Jumaah main? Apa pindah apa kan? Ketika itu, mana ada perancangan? Yang geng bawa Habib Omar satu geng. Habib Omar keturunan Sayyidina Hussein. Dr. Ali Jumaah, Sayyidina Hasan. Satu geng bawa ni Al-Azhar. Yang ni Yaman. Geng ni bawa lain. Tapi Allah berkatkan negara kita. Dua-dua cucu Nabi duduk ada di pentas Masjid Putra Putrajaya duduk depan kita. Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein ada. Allah. Tanya mereka, viewers berapa ramai orang semua main. Pasal apa? Keturunan Nabi dua orang ada. Bukan senang nak kumpul. Allah berkat tempat kita. Tok Wan, Tok Nek kita semua dulu salam, cium tangan, bantu Ahlul Bait ni. Kembangkan Islam di alam Melayu. Tuan-tuan tahu tak siapa dia keturunan Ahlul Bait di kalangan ulama-ulama alam Melayu yang dahsyat? Wali Songo. Semua keturunan Ahlul Bait. Sunan Giri, Sunan Muria, Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga je tak. Tapi tu pun wife dia Ahlul Bait. Anaknya Sunan Muria tu. Ahlul Bait. Semua Sunan apa Wali Songo Ahlul Bait. Tengok dakwah depa macam mana. Luar biasa. Depa semua daripada keturunan Sayyidina Hussein. Wali Songo Sayyidina Hussein. Dia Sayyidina Hussein macam Habib-Habib Ali, Habib Omar, Sayyidina Hussein dia lembut. Cara dia qasidah dakwah. Sayyidina Hasannya Dr. Ali Jumaah, dia cengeng sikit. Dia cengeng sikit. Dia tegas sikit. Itu dia lain. Orang jahat mengambil kesempatan. Mengaku keturunan Nabi. Nampak? Hak ni mengaku, hak ni mengaku. Tapi tuan-tuan janganlah buat terkejut. Jangan buat lah. Jangan buat begitu. Dah Nabi sebut akhir zaman. Akhir zaman, dia akan ada orang yang mengaku keturunan Nabi. Mestinya. Sebab tu Allah kena ada ayat Quran. Aku mensucikan Ahlul Bait. Supaya tak terpengaruh dengan orang yang ada pembohongan. Yang ketiga, siapa dia? Hak yang benci Ahlul Bait tapi tetap nak mengaku beriman. Dia akan timbulkan khilaf bagi kita benci dengan Ahlul Bait. Buat program bincang pasal Ahlul Bait ni bagus tak bagus. Astaghfirullahalazim. Jahat manusia. Jaga diri tuan-tuan. Ngaji-ngajilah. Apa yang kena hapai, pelihara diri dan keluarga. Sikit dan 5 minit. Okey. Ramadan nak mai. Kok mana pun tak boleh marahlah. Saya orang Pulau Pinang. Mesti saya sayang Pulau Pinang. Jadi saya habaq kat tuan-tuan. Pokok pertama yang penting tuan-tuan kena ingat. Jadi kalau hampa nanti nak buat video pendek-pendek, buat. Jadi bagus. Benda pertama yang penting, 10 hari bulan tengok anak bulan. Kalau nampak anak bulan, 11 hari bulan kita puasa. Tetapi mengikut kajian falak, bukan tengoknya. Yang ni kita panggil ru'yah. Tengok ru'yah. Tu kita punya balai cerak. Kalau hisap kira, katanya ketika tu mendung-mendung sikit. Mungkin tak nampak. Sebab tu kita puasa 12 hari bulan. So kalau kata macam tu, 11 malam, poinnya macam ni. Susah, tarikh ni susah. Kita abang macam ni. Malam pertama semayang tarawih. Malam pertama semayang tarawih. Puasa tak lagi? Esok pagi baru puasa. Malam pertama semayang tarawih, dua niat kena pasang. Satu niat sahaja aku puasa esok hari. Nawaitu sawmaudin an adai fardhi syahri Ramadan hazih sanati lillahi ta'ala. Satu lagi niat. Nawaitu sawma Ramadan kullu.
sahaja aku puasa Ramadan 30 hari. Dia boleh pakai niat tu sekali tu je untuk malam pertama sahaja. So masjid pasang dua niat. Supaya kata ulama hari-hari lain telajak tidur tak niat ke letih ke, puasa sah sebab ada niat sebulan. Boleh faham? Ini very important. So malam yang pertama tarawih. Esok pagi saya insyaAllah kalau tak ada aran, saya akan live dalam Radio Suria. Saya akan sebut benda yang sama juga. Okey? Sebab saya akan bincang tajuk Ramadan esok pagi. Esok saya akan, ni sakit balik lagi, tembak balik lagi, kena pergi balik. Esok pagi kita ada live, kena jaga. Kalau tidak, maklumat baik daripada orang yang pelik-pelik, tak mahu. Kita perjuangan, perjuangan. So, tuan-tuan bantu saya juga. Malam pertama tarawih, dua niat kena pasang. Satu, nawaitu sawma qadim, sahaja aku puasa esok hari. Satu lagi, sahaja aku puasa keseluruhan Ramadan 30 hari. Itu dah masuk dah dalam kitab Imam Nawawi, semua dah syarah dah benda tu boleh pakai. Selesai. Yang kedua, lima perkara kena buat dalam bulan Ramadan. Pertama, sembahyang tarawih. Benda lain boleh dapat dalam bulan lain, tarawih tak boleh dapat. Malam ni kalau tuan-tuan dengar kuliah saya, tuan-tuan semangat. Kita buat pengumuman, tuan-tuan tunggu, lepas sembahyang Isyak ada sembahyang tarawih, polis main tangkap kita. Satu, masjid kena hayun. Pasal apa? Tarawih tak sah sembahyang malam ni. Dia hanya ada dalam Ramadan sahaja. Tuan-tuan terlepas sehari tak sembahyang tarawih, esok tak ada dah. Tarawih untuk esok pula. Ha. Larahkan nak cover 40 rakaat. Ha. Memang tak ada dah. So, jangan tinggal tarawih. Tambahan nota, seboleh-bolehnya bagi 20 rakaat. Bagi 20. Sebab apa? Sebab orang kata Nabi sembahyang 8 dengan 11. Tapi, pak mertua Nabi suruh buat 20. Siapa dia? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar suruh buat 20. Jadi, antara memahami Nabi, kita dengan Sayyidina Umar, siapa yang lebih faham Nabi? Confirm Sayyidina Umar. So, Sayyidina Umar suruh kita buat 20. Tuan-tuan tengok saya. Ini Sayyidina Umar tau. Bukan orang biasa lah. Sayyidina Umar, dia berjalan di satu jalan. Setan lari daripada jalan tu. Orang macam ni bagi tahu dekat rakyat dia, sembahyang 20 rakaat tarawih. Kita yang tak. Kita yang berkumun setan duduk dengan kita. Suruh sembahyang 8 rakaat semata-mata. Dia bukan masalah betul salah. Jawapannya, bila lagi nak sembahyang banyak? Pendek tak apa. 20 rakaat. Latih diri kita sembahyang. Pasal? Kita baru je Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj bagi tahu dekat kita, dua rakaat yang kita sembahyang di bumi menyamai dengan amalan 7 petala langit malaikat. Dua rakaat kita sembahyang tak sampai 5 minit menyamai amalan 7 petala langit malaikat. Takkan kita tak boleh nilai? Dapat? Ha? Amal. Tak dapat 20, dapat 12 ke 14 ke. Jadi banyak. Buat banyak. Buat bagi banyak. Yang pertama, dia 5 benda. Tarawih. Yang kedua, Quran. Tolong khatam. Bila lagi nak mula? Kalau tuan-tuan tak mula sekarang, tahun depan pun takkan mula. Kalau tahun ni tuan-tuan tak mula, tahun depan tuan-tuan dah tua juga, tambah lagi setahun, macam mana nak cover yang tahun ni punya yang muda setahun yang tak khatam? Boleh dapat? Usaha untuk khatam. Tengok saya, andai Ramadan ini terakhir, Nabi puasa 9 kali je. Nabi tak sempat macam kita. Tuan-tuan puasa banyak lagi. Berapa tahun dah puasa? 10 tahun, 20 tahun, 15 tahun. Banyak lagi daripada Nabi. Nabi 9 tahun ya.
wajib puasa tahun kedua. Tahun kedua puasa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi berapa kali Nabi puasa? 9 kali je Nabi puasa. Tahun terakhir Nabi nak wafat, Nabi khatam Quran 2 kali dengan Malaikat Jibril. Kalau Nabi pun pulun khatam Quran, takkan umat dia senang-senang boleh kata yang mana lebih bagus? Astaghfirullahalazim. Ha. Sebab tu Quran kita dulu, dia Quran semata-mata, faham tak? Dia tak ada terjemahan-terjemahan. Sebab apa? Sebab kita jenis bangsa ghalib. Baca sikit, baca terjemahan. Tak baca Quran lah. Duk ghalib baca terjemahan. Kita kan buat benda yang senang. Siapa nak baca susah-susah merangkak-rangkak? Ha. So, try untuk khatam Quran. Dua, tiga, zikir. Saya bagi kat tuan-tuan, antara amalan yang jangan tinggal tiap-tiap malam Ramadan, baca 5 minit sahaja, tetapi pahalanya 4 kali khatam Quran. Bacakan Al-Fatihah 3 kali setiap malam. Maksudnya dah habis tarawih dah. Dah habis apa semua tarawih dah apa. Kira sebelum nak langkah kaki keluar, sebelum nak keluar, duduk sah. Fatihah 3 kali, Izzazul 2 kali, Qulia 4 kali, Qul huwallah 3 kali. Siapa baca yang ni tak sampai 5 minit, khatam Quran 4 kali pahala dia. Tiap-tiap malam Ramadan 30 kali kali dengan 4. Maknanya 120 kali pahala khatam Quran buat di bulan Ramadan. Allah boleh ganda sampai 700. Kalau kena malam Lailatul Qadar, tuan-tuan umpama khatam 4 kali pahala dia selama 1000 bulan. Nak tambah kemah sikit, Yasin tiap-tiap malam, jangan tinggal. Pasal menyamai khatam Quran 10 kali Imam Tirmizi. Yang ni je saya minta. Tapi kalau nak tambah lagi, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih, la ilaha illallah. Kita baca tadi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, fi kulli lam'atin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Tu semua power. Ha, tapi make sure hak tadi Quran tu baca. 3, 4, selawat. Tolong jangan tinggal selawat, terutamanya selawat di antara tarawih. Sebab apa? Jangan jual ayat Nabi tak buat. Tolonglah. Tolong jangan duk jual. Ni apa duk buat Nabi tak buat? Tuan-tuan, benda antara yang besar yang Nabi tak buat tapi semua orang satu dunia buat, azan. Bila Nabi azan? Nabi tak pernah azan. Nabi tak pernah azan. Kalau Nabi azan, siapa yang tak jawab seruan Nabi, berdosa, boleh jatuh kepada kafir. Nabi bukan Nabi yang akan buat macam tu untuk umatnya. Sebab tu Nabi tak azan. Habis tu yang kita azan, tak saat maghrib, siapa aja? Nabi tak buat? Ha. So jangan jual ayat Nabi tak buat. Siapa nak buat benda Nabi tak buat? Siapa nak buat benda Nabi tak buat? Banyak benda dalam dunia ni Nabi tak buat, tapi kita buat. Sebab apa? Untuk kita, kita kena buat. Eh? Selawat di antara tarawih adalah pengikat kepada semayang, tuan-tuan. Kita punya tarawih belum tentu Allah terima. Sebab semayang ada tolak dia. Puasa ada tolak dia. Maksudnya, siapa yang semayang tak elok, Allah lempak dia macam kain buruk. Ada berapa ramai orang yang puasa hanya menahan lapar dan dahaga saja, pahala tak dapat. Apa orang penat habis duit pergi buat haji dan umrah tapi tak dapat apa melainkan penat saja. Berapa ramai orang yang bagi zakat-zakat dia tak terima, sedekah dia tak terima. Allah tahu dia masuk dalam api neraka. Semua tu ada tolak. Tapi selawat tak ada tolak. Sebab tu ulama ikat terawih-terawih kita dengan selawat. Supaya ada terima daripada Allah. Dan yang kelima, last, doa. Tolong jangan tinggal doa. Doa adalah
benda paling rapat antara tuan-tuan dengan Allah. Tuan-tuan boleh susun semua bahasa. Cakap saja dengan Allah. Tak ada masalah. Kalau kita di masjid, kita akan doa skema. Ya Allah, ampunkan dosa kami semua, ya Allah. Malam Jumaat ni, ampun dosa kami, ya Allah. Skema. Baca pula doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Skema. Tapi bila malam hari, tuan-tuan dengan Tuhan saja. Ayat dia tengok saya sebut. Allah memilih dunia tidur ketika tuan-tuan bangun. Sebab Allah nak momen dia saja dengan Tuhan. Tuan-tuan, Allah bagi kita terjaga mana-mana. Tuan-tuan duduk dalam kereta. Momen tu bukan saja-saja. Allah pilih supaya kita dengan Tuhan saja berdua. Dia nak dengar kita bercakap dengan dia. So, tuan-tuan boleh bercakap semua bahasa, semua lenggok. Doa malam saya tak sama dengan doa siang. Doa saya dengan jemaah lain. Kalau doa seorang-seorang lain. Memang kalau orang dengar daripada jauh, tahu dia ni orang Penang punya. Malaikat pun tahu lah. Turunan ni, nasib kandak punya geng ni. 786 punya geng ni. Ha, memang saya memang cakap macam saya cakap dengan tuan-tuan ni. Kepala mesti goyang lah. Sebab apa? Itulah momen Allah bagi yang tak ada kan dalam sembahyang. Kalau kita tak buat rukun ke apa kan batal. Jadi kita pun akan jaga. Tapi dalam doa, dia tak ada apa. Kira hang tadah tangan dulu tu. Jadi hang nak menyimbang, hang nak menangis, hang nak beringui, hang nak bergerak 10 kali, hang nak buat lagu tu, semua boleh. Itulah yang Allah tinggai untuk kita. Rapat dengan dia. Momen semua orang lena, kita terjaga. Makna Allah nak malam tu aku dengan hang. Hang kena ingat yang tu. Ha, Tuhan abang lagu tu. Sebab tu ada setengah orang, dia doa banyak kali baru Allah makbul. Ada orang doa sekali Allah makbul. Kata ulama, orang yang doa banyak yang Allah makbul sebab Allah suka dengar dia merintih. Rintihan dia tu Allah suka. Allah kata kat malaikat, tunggu jangan bagi lagi. Aku nak dengar dia cakap dengan aku lagi. Allah suka. Sebab tu dia bagi kita terjaga. Dia bagi kita terjaga. Dia bagi kita terjaga. Sebab dia suka dengar. Aduh. Ramadan momennya. Jangan tinggal daripada doa. Doa mustajab, orang puasa, ketika nak buka puasa, lepas sembahyang, malam Ramadan, malam Jumaat. Kali ni, bulan puasa kali ni, berapa kali Jumaat dapat? Dah kira dah. Itu dia, buat tercengang pula dah. Kata nak sambut Ramadan. Jumaat bukan hari-hari kan? Kan, betul? Ha. Jumaat, malam Jumaat yang doa mustajab yang kena dengan bulan Ramadan, yang kena 10 malam terakhir. Berapa kali? Dah kira dah. Ha, tu dia. Ha. Kata perlukan doa makbul. Momen doa makbul tak kira dah. Ha, balik ini tengok lain. Kita Ramadan kali ni 4 kali Jumaat saja. Dia tak kena 5. Dia 4 kali saja. Semak balik. 10 malam terakhir berapa kali Ramadan? Nah, tak tahulah, semaklah dulu. Balik sekejap tengok. Malam tu jangan tinggal. Hari Jumaat, bulan Ramadan, 10 malam terakhir. Tu semua doa mustajab. Tuan-tuan takkan nak baca doa tarawih sama. Mintalah doa lain. Yang main semayang merenyut nanti. Takkan tak ada Tok Wali seorang pun kat dalam Pulau Pinang ni. Mesti ada. Doa. Jangan tinggal. Wallahu'alam. Yang baik daripada Allah. Kurma tak payah hajar lah. Yusuf tayuk tang tu, ya. Tang highway kita, ya kan? Ha. Itu tak payah duk hajar. Itu tuan-tuan semua tahu. Hak lain tak payah. Yang ni saja yang paling penting. So, jaga diri baik. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Puasa yang elok. Ingat, puasa ni dah banyak dah ni. Kita dah dewasa dah ni. Saya tahun ni puasa saya yang ke-41. Puasa saya yang ke-41. Tuan-tuan pun jaga. Puasa yang elok. Bagi lagi sikit daripada yang lain. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم
Semoga Allah berkati tuan-tuan, rahmati tuan-tuan. Ya Allah berkati kami di bulan Rajab dan bulan Syaban dan temukan kami dalam bulan Ramadan. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang menghidupkan Ramadan. Jadikan kami hamba-Mu yang mengambil peluang dan kesempatan bulan Ramadan. Ya Allah, jadikan kami tak apalah kali ini dia pun kami rebut, bagilah peluang kami rebut kali ini. Sekurang-kurang dalam setahun ada 30 hari yang kami rebut. Ya Allah, bagi kami dapat malam Lailatul Qadar. Ya Allah, jadikan kami orang yang diampunkan dosa. Ya Allah, jadikanlah kami dengan berkat nama Sayyidil Wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kami menyebut namamu di hadapan Allah untuk Allah jadikan kami di kalangan hamba Allah yang dapat gembira ketika datangnya bulan Ramadan. Maka kami mohon padamu ya Allah dengan berkat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikan kami termasuk dalam kalangan hamba-Mu yang diampunkan dosa, yang dahulu, yang akan datang, yang sengaja atau tidak sengaja, yang terang atau yang tersembunyi. Peliharalah negeri Pulau Pinang. Andai ada pemimpinnya yang tak baik, ya Allah, ganti dengan pemimpin yang lebih baik. Bagilah keadaan kami elok. Andai ada pemimpin kami niat jahat, batalkan niat jahat mereka, ya Allah. Gantikan dengan niat baik. Yang mana niat baik, mudahkan urusan mereka, ya Allah. Jadikan kami semua imam-imam kami, lancar ketika menjadi imam dan bantu kami dalam menghidupkan malam Ramadan. Jadikan kami rajin untuk bertadarus. Mudahkan kami untuk baca Quran. Jadikan kami rajin berpuasa. Jangan jadikan puasa itu berat kepada kami. Bagi kami dapat hidupkan malam-malam Ramadan dengan tarawih yang banyak-banyak rakaat, ya Allah. Jadikan kami banyak bersolawat, berzikir. Ringankan mulut kami. Sehatkan tubuh badan kami, ya Allah, dalam bulan Ramadan. Jadikan kami dapat meninggalkan perangai-perangai buruk kami. Ya Allah, hilangkanlah nikmat dan kelazatan maksiat dalam hati kami dan diri kami. Gantikan dengan kenikmatan dan kelazatan beribadah untuk kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, abang-abang apa buat video bagi elok sikit, potong tang Ramadan tu bagi saya kat semua. Boleh lah. Nanti ambil dalam YouTube depan lah. Share dengan keluarga semua.